Ayo Kadeni. Sik cari settingan. Waktu ini yang di Piala Raja juara satu itu ya. Oke, tapi berubah. 8 kali turun. Anjlok. Iya, waktu dirawat sana. Dirawat ini di sini kemarin kapan hari itu? Polan. Loh, sudah menyambut juga, Kak. Apa kabar, Kak? Alhamdulillah. Lama ketemu, Kak. Tiba-tiba muncul bawa burung, keren. Alhamdulillah. Itu rezeki, Pak. Rezeki ya. Ini punya siapa sih, Kak? Ini punya Bosbibola. Bosbibola. Bosbibola Firpatiga Jawa Tengah. Siap. Oh. Udah lama di sini atau gimana? Baru 1 bulan, itu dulu bulung itu di sana 3 bulan. Terus ini kembali Surabaya, baru 1 bulan. Oh gitu, sebelumnya ada di Jawa Tengah? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah berapa lama? 3 bulan. 3 bulan? Iya. Terus? Tapi waktu itu kondisi dorong ekor. Dorong ekor? Oh berarti posisi di sana mabuk? Udah habis mabuk, cuma masih dorong ekor kurang 1 cm, 2 cm. Loh kok dorong ekor tiba-tiba dibawa ke sini, kenapa ya? Ya ada kendala. Apa? Ada kendala setelannya kayak kurang pas lah. Oh. Makanya dibawa ke Surabaya lagi, suruh pegang saya. Oh gitu. Berarti sebelumnya memang dari Surabaya gitu? Dari Surabaya. Memang awalnya burung itu dari saya. Oh. Awalnya. Dibeli sama bos Fibula, dibawa ke Jawa Tengah, terus akhirnya mabung. Setelah mabung. kurang ya mungkin ya bisa kurang maksimal lah, kurang maksimal ada terus trouble gitu ya, ada trouble. Terus dirawat lagi sama Cak Polan. Siap. Ini sudah satu bulan. Kalau menurut Cak Polan dari performanya si siapa, Samudro ini dibandingkan sebelumnya lebih optimal yang ini atau sebelumnya, sebelum mabung atau pas waktu dipegang Cak Polan? Ya sama-sama saya pegang. Iya sih. Ya, cuma kondisi sekarang setelah mabung, alhamdulillah dia itu berubah. Berubahnya dari segi berubah apa? Berubah dari lagu, dari semuanya lah. Oh gitu. Nah. Cuman butuh waktu 1 bulan dok ya di Cak Polan ya? Ya paling itu kan apa ya, proses lah. Proses. Tapi kebetulan prosesnya 1 bulan sudah bisa pakai. Tapi itu terbilang singkat loh Kak, sekelas menyervis murai batu. Ya kemungkinan dulunya karena pernah saya rawat, itu memang sedikit banyak, kita tahu lah, otak atik sedikit. Jadi lebih gampang ya istilahnya ya. Untuk hari ini bisa bawa trofi? Trofi 3, juara 1 3 kali. Juara 1 3 kali bos. Yang paling keren pas sesi berapa? Semuanya keren. Semuanya keren. Kenapa? Kita ngomong semuanya keren. A mutlak semuanya. A mutlak ya. Ini pecah rekor loh di SKM, satu-satunya burung yang bisa mendapatkan hat-trick dengan 4 bendera mutlak ya. Bendera A mutlak ya. Ya, tipsnya atau caranya gimana sih bisa menyetabilkan burung atau bisa top form lagi burung itu? Ya tentunya perawatan, kita kembali perawatan konsisten. Ya, itu aja ya. Dan kuncinya dia itu apa sih di untuk persiapan lomba, kuncinya aja yang penting apa buat dia? Kuncinya ya waktu hari Sabtu kita full kerodong aja, istirahat total. Hamin satu doang? Ya. Full kerodong. Berarti hariannya ablak? Hariannya ablak, dia di Tenggaran. Oh. Karena kan embunnya juga didukung dari embun. Embun, terus lanjut jemur, istirahat di Tenggaran. Di Tenggaran. Harian full Tenggaran. Full Tenggaran. Tapi kalau hamin satu dia full istirahat. Full istirahat. Itu doang ya? Siap. Kuncinya ya. Dan konsisten. Konsisten.
Masuk. Masuk. Karena permintaannya beliaunya sedikit aja ngobrolnya. Oke. Jadi kita akhiri sampai di sini saja. Oke. Yang penting nih, kalau besok bisa juara lagi, kita kupas tuntas. Iya. Datang aja ke rumah. Datang aja. Udah dapat undangan, Bos. Ya kan? Betul, Om Den. Yang penting kita bisa membuktikan satu-satunya burung yang bolak-balik juara satu dengan bendera mutlak. Itulah si Samudro bersama Cak Polan, pemilik Bos Febula. Kangen Bos, gak pernah ketemu Bos. Teman-teman, saudara-saudara saya, saudara-saudara tim Surabaya ini. VR3 Surabaya. Surabaya ini. Oke, mantap. Selamat tim VR43 sudah punya tim di Jawa Timur. Thank you Cak Polan, sukses selalu. Ada penawaran gak? Ayo Kak Denny, cari settingnya. Ini yang di Piala Raja juara satu itu deh. Oke, tapi berubah 8 itu. Kali turun anjlok? Iya, waktu jerawat sana. Jerawat ini di sini kemarin kapan hari itu saat turun? Turun 2 kali. Bo, yo dibuka. Apanya? Bo, dibuka. Tidak, ini penawaran sabu. Biar sementara belum. Gak men. Iya, ya, cukup. Asalkan main 4 kali. Aku pengen setelah ngurang itu pengen 3 kali kuat. Ini mau acini gini loh. Tester pedini nang 880 gak mampu. Ternyata mampu. Bukan, asalnya udah punya sanggare kawan. Oke, papa tuh. Ya tuh, cetok. Iya. Wes, gampang-gampang nanti aku ada ngomong. Kamu gitu. Agak asik ah. Sakalan 27. Oh!
Thank you.
Thank you.